Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki Garasi Banana 2. Ini mobil titipan-titipannya. Alhamdulillah hari ini kita akan kontenin ya. Ini teman-teman netizen yang nitip mobil di Garasi Banana ya Om Icak ya. Ini tiap hari tetap dirawatin ya Om Icak nih. Alhamdulillah ya Om Icak ya. Biar berkah dah. Tenaganya jadi manfaat ntar. Oke, ini yang splash udah laku nih ya. Alhamdulillah titipan Pak Sarip ya, dibeli sama Pak Budi Arianto, tinggal pelunasan aja. Nah, ini ada titipan yang pertama. Ini Pak Adi nitip CRP 2.4 2013-nya, pajaknya masih hidup. Nah, mobilnya bagus, masih kinclong ya. Insya Allah nanti teman-teman bisa cek langsung di Garasi Banana. Untuk mobil ini dijual Pak Adi itu mintanya di angka 168 juta rupiah. Ya Pak Adi ya, doa-doain mobilnya biar cepet laku di Garasi Banana nih. 2.4 2013. Insya Allah nih mobil memang dirawat dirawat terus ya sama Pak Adinya. Jadi nanti insya Allah netizen dapat mobilnya itu mobil rawatan beliau sendiri ya. Selanjutnya, nah ini mobil yang kedua tetangga kita nih Pak Askuri ya. Serena, tipenya CT, pajaknya bulan 9 2023 ya. Sekarang udah mau dua kali nih ya. Pajaknya ini dia minta di angka 55 juta rupiah. CT 2004 ya, Serenanya. Siapa tahu Matic ya. Teman-teman ada yang mau budget-budget minim 55 ya. Nah, selanjutnya ini ada titipan dari netizen Garasi Banana juga. Nih ya Om Isak ya. Ada dua mobil ini, mobil-mobil recehan ya. Yang pertama ini pajaknya hidup semua. Yang pertama ini ada Karimun Estilo tahun 2008 manual, pajaknya hidup. Ya, sambil disolawatin nih, mudah-mudahan mobil-mobil titipan netizen Garasi Banananya itu cepat laku ya. Interior orisinilan. Bodi ada beberapa panel ya. Kalau kita hitung ada 1 2 3 panel yang harus disol. Ya, untuk harga netizennya sendiri mintanya ini kemarin di angka 59 juta di bawah 60 ya, guys. Nah, selanjutnya ini ada Visto Jeep Drive tahunnya 2002. Platnya Tek Rawang ya. Ini transmisinya manual Vistonya. Ini interiornya juga ori. Orangnya minta di harga 37 juta bisa nego. Ya, Vistonya, pajaknya hidup. Nah, selanjutnya ada lagi yang titip Altis 2001 manual. Ini mobil ganteng ya, pajaknya bulan 2 masih panjang. Nih. Mobilnya juga dilihat masih enak ya. Corolla Altisnya. Interiornya ori, bannya tebal-tebal. Kalau ini titipan Pak Samuel ya. Beliau minta di harga 59 juta. Terus R3 udah laku nih, alhamdulillah Om Icak ya. Udah laku. Nah, ini ada Jazz yang 2011 yang udah RS nih, udah facelift. Pajaknya bulan 11. Jazz RS tahun 2011. Mobil ganteng, bisa teman-teman lihat. Interior ori Jazz RS-nya. Ini beliau minta di harga 133 juta rupiah. 133. Tuh. Nah, selanjutnya Pak Denny nitip Vios 2014 tipe G Matic. Ini dia minta di harga 122 juta pajak sekali. Matic ya. Yang sudah kilas, yang sudah tombol engine start to stop. 2014 dia asli, bukan bekas taksi ya, guys. Terus ini titipan Om Padli. Ada yang tuanya kalau budgetnya agak minim di angka 105. Tahunnya 2011, pajaknya juga hidup bulan 4 2025. Mobil ganteng juga. Ya, mobil-mobil titipan rata-rata memang mobil-mobil ganteng yang memang harganya itu
nggak bisa dibajongin ya, artinya memang buat pemakai, siapa tahu ada yang mau make ya, nerusin merawat gitu. Nah selanjutnya ini ada Innova V 2000 berapa ini yang mecak? 2004 Pak. 2004 pajaknya hidup ya. Ini mintanya 100 sih cak. Minta 100 juta. Transmisinya Matic. Mobilnya ganteng juga nih walaupun tua. Ya. Ya. Transmisinya Matic, dipastikan mobil aman, tinggal pakai aja teman-teman. Oh, udah upgrade 2010 nih ya untuk tampilannya. Nah, yang terakhir titipan dari Pak Agus. Ini ada Xenia. Tipenya XI tahun 2009, CC 1300, pajak 2 kali. Beliau minta di angka 71. Duh. Mobil Xenia-nya. Ya, siapa tahu ada yang berminat. Nanti yang akan saya cantumkan nomor Bang Isaknya ya Bang ya. Nanti tinggal di, kalau ada konsumen, mudah-mudahan ada rezekinya ya layanannya. Terima kasih. Nah untuk yang di bengkel ini, Altis lagi proses cabut ke Berau nih, Kalimantan. Ntar lagi mau berangkat ya. Yang CRP juga lagi proses cabut. Mobil sudah di tune up. Ya, yeah. Ini yang Wuling Cortez nih, Matic 2018. Ya, yeah. Ini trouble-nya ada di sabuk pengamannya terkunci, sampai sekarang kita belum ada dapat juga spare part-nya. Ya, yeah. Ini terus Mazda 2 menunggu pengiriman ke Pontianak. Nah ini ada Sigra, kemarin ada yang nanyain Sigra. Ini ada Sigra manual 2018, titipan netizen juga. Ya, ini sambil di tune up di bengkel garasi Banana. Beliau minta dijualin di harga 105 juta. Sigra tipe R tahun 2018. Nah kalau untuk Pelos ini baru beres perapihan, ini juga udah laku ya. Mungkin itu saja untuk kondisi terakhir unit-unit yang ada di garasi Banana 2. Semoga berkah teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih netizen garasi Banana yang lagi cari-cari mobil. Boleh nanti mobil Grace-nya silakan aja telepon Om Isak. Nanti Om Isak akan sambungkan ke pemilik langsung. Jadi mudah-mudahan laku ya Om Isak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.